Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita punya anak muda tokoh yang punya visi misi ke depan sehingga tanah tidak disia-siakan. Sekarang banyak anak-anak muda tidak bisa mencari yang baru, malah menjual yang ada. Ada seorang kiai di kampung saya, namanya Kiai Ustam Effendi. Kata dia, jangan jual tanah karena Allah tidak menciptakan tanah lagi. Kalau jual bawang, masih ada bawang lagi. Jual cabai lagi. Tapi kalau tanah dijual, Allah tidak ciptakan tanah yang baru. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, menjual tanah berarti menjual akidah. Apa hubungan tanah dengan akidah? Betul, konteksnya Palestina. Menjual tanah di Palestina dibeli oleh orang Israel berarti sama dengan menggadaikan negara Palestina dan akidah Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah, seandainya tanah ini dijual, dibuka pabrik, atau tanah ini dijual dibangun mall, atau tanah ini dijual dibangun gedung megah mewah, mungkin kita mendapatkan uangnya, habis itu selesai. Tapi ada yang lebih cerdas, tanah dibangun kelas, tanah dibuat tanah wakaf. Maka kalau dia sudah menjadi tanah wakaf, tiga konsekuensinya: la yuhabu, tidak boleh dihibahkan; wa la yuba'u, tidak boleh dijual belikan; wa la yurasu, tidak boleh diwariskan. Maka berdirilah payung hukumnya sebagai negara yang disebut dengan yayasan. Apa namanya, Ustaz? Baitur Rahim Al-Khairiyah. Baitur Rahim Al-Khairiyah. Bait rumah. Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahim, rumah Allah yang Maha Penyayang. Al-Khairiyah, kebaikan-kebaikan tersebar. Ini adalah nama, dan dalam nama itu ada doa. Disebut dia Baitur Rahim, rumah Allah. Bukan berarti Allah berada di dalam rumah ini, dalam yayasan ini. Rahmat Allah Ta'ala turun, sama seperti hamba Allah turun rahmat Allah kepada dia. Begitu juga dengan rumah Allah, turun rahmat Allah di sini. Lalu kemudian Al-Khairiyah, dari tempat inilah lahir kebaikan-kebaikan di masa akan datang insyaAllah. Karena tanah yang diwakafkan itu mengalir pahalanya. Maka kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amal. Tapi di antara yang tidak putus, tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati beratus tahun, dimasukkan ke dalam liang lahat, tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah itu adalah wakaf. Karena wakaf tidak habis, maka benda yang tidak habis adalah wakaf. Tapi kalau benda itu habis, namanya infak. Maka tidak ada wakaf lilin, karena lilin dibakar habis. Ini saya mau wakaf lilin, enggak bisa. Lilin diwakafkan setelah dibakar, mati lampu, dihidupkan, dinyalakan, habis. Tapi wakaf tanah, tanah tidak habis. Karena sampai hari ini tak ada orang makan tanah. Semen tidak akan habis. Ini ada wakaf 50, dibangunkan ke pondasi, corkan tiang untuk lantai, untuk tidak akan habis. Ini ada wakaf batu bata, ini ada wakaf batu kerikil, ini ada wakaf pasir, ini ada
besi, maka tidak habis. Dan wakaf tidak diperjualbelikan. Andai suatu masa masjid itu mau direhab, diganti dengan masjid yang baru, maka sesungguhnya bangunan-bangunan yang lama itu tetap dijadikan pondasi. Kalau mau dialihkan ke uang juga, atapnya tidak bisa dipakai lagi. Lalu kemudian ada masyarakat yang mau bangun rumah, mau dia beli, maka sesungguhnya bertukar dari seng, dari aluminium, dari besi menjadi uang, dan uangnya tetap dikembalikan lagi ke masjid, dijadikan sebagai bangunan. Maka tidak hilang sampai hari kiamat, mengalirlah pahalanya. Orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal, dia pikirkan apa yang akan mengalir sesudah aku mati. Orang tidak akan beramal kalau tidak menekan hawa nafsu. Ini punya tanah, muncul hawa nafsu, ingin mobil baru, ingin rumah baru, ingin macam-macam. Tapi ketika ditekan hawa nafsu, dijadikan dia sebagai kelas, dijadikan sebagai asrama, ada uang dibelikan sebagai alat-alat untuk pendidikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akal ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpikir, bukan singkat. Banyak sekarang orang berpikir singkat saja, berpikir nanti setelah pensiun mau makan apa, singkat pikirannya, hanya makan saja yang dipikir. Ini orang yang selalu memikirkan makan ini, jangan-jangan lambungnya dekat dengan usus. Ustaz ngomong gitu kan karena udah makan, betul ya, udah makan. Ini pagi tadi di At-Taqwa Bekasi, setelah itu ke pesantren Syafi'iyah, habis itu ke rumah makan gratis, ada namanya rumah makan gratis, tapi cuma ceramah aja, enggak makan. Habis itu baru ke pesantren Baitur Rahim Al-Fatih, yayasan payung hukumnya Baitur Rahim Al-Khairiyah, sekolahnya Baitur Rahim Al-Fatih. Zaman Nabi SAW enggak ada yayasan. Jangan nanti Bapak Ibu pergi ke Makkah haji, sampai di sana nanya, ini Masjid Nabawi ini Nabi dulu buat yayasannya apa? Yayasan itu payung hukum. Kalau kita mau buat SD, SMP, SMA, pergi ke Kementerian Pendidikan. Kalau Sanawiyah Aliyah ke Kementerian Agama, yayasan apa yang terdaftar di Menteri Hukum dan HAM, dan dia mesti minimal ada 5 orang. Ketua, sekretaris, bendahara, ini pengurus. Ketua, sekretaris, bendahara, ini pengurus. Di atasnya ada pembina dan penasehat. Lalu kemudian nasib yayasan ini banyak. Pertama generasi pejuang, yang kedua generasi penikmat, yang ketiga generasi penghancur. Makanya ini anak muda, supaya apa? Masa muda, masa hidupnya lebih lama. Walaupun malaikat maut kalau nyabut nyawa tidak lihat muda, tidak lihat tua, tapi biasanya kita pakai hukum kebiasaan. Jadi proses pertama tentang hawa nafsu sudah lulus. Hawa nafsu ingin jual tanah, hawa nafsu ingin menyewakan tanah, hawa nafsu ingin dunia, sudah, karena sudah dibangun kelas-kelas, tidak mungkin kelas ini ditumbangkan. Nah sekarang bagaimana perjuangannya ke depan? Maka kalau kita mau masuk surga, jangan sendirian. Jangan hanya masyarakat sekitar yayasan saja. Kita ajak orang dari seluruh Indonesia, supaya dia memberikan hartanya, semennya. Yang bisa datang kemari antar semen, yang tidak bisa transfer ke nomor berikut. Oh, enggak bisa pakai nomor berikut. Nanti saya katakan transfer ke nomor berikut, tiba-tiba videonya dicuri orang, dia masuk ke nomor rekening dia. Makanya nomornya harus nomor rekening. Saya kalau ditanya, Ustaz Somad, betul ini iklannya? Banyak sekali iklan saya. Saya semua saya iklankan. Dari mulai kerupuk, madu, bubur,
kue, semua saya iklan. Termasuklah pembangunan-pembangunan pondok pesantren. Karena saya ingin, saya tidak kaya, saya tidak punya kekuasaan, paling tidak mendapatkan amal jariah dari tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Alhamdulillah pertemuan kami selama ini dengan keluarga besar, dengan yayasan, ini pertemuannya dalam kebaikan-kebaikan. Bertemu dalam kebaikan di dunia, bertetangga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir bahwa kita wakaf, infak, sedekah menunggu rezeki berlebih. Sering kita mendengar pengumuman kepada masyarakat yang memiliki kelebihan harta, tidak akan ada lebihnya. Orang yang punya mobil 10, punya rumah 5, itu dia kalau ditanya tidak berlebih hartanya. Bapak berlebih enggak hartanya? Kurang katanya. Kenapa mereka yang punya mobil 10, rumah 5 mengatakan rezekinya kurang? Karena yang dia lihat tetangganya yang punya pesawat pribadi, dia melihatnya ke atas terus, kurang terus. Maka sesungguhnya orang yang kaya itu, kata Nabi SAW, siapa itu? Orang yang kaya, laisal ghina ghinal mal. Orang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya itu apa? Ghina nafs, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup, kurang, kurang, kurang terus. Ada orang yang biasa-biasa saja tapi dia merasa cukup, dia yang mampu bersedekah itu. Jadi kita cukupkan dengan pemberian Allah. Kita ingat bahwa berapa banyak pun akan tinggal dan kita akan mati, itulah yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang, berikan. Saya tidak akan periksa Bapak Ibu masing-masing berapa yang sudah memberikan. Biarlah itu tugas malaikat saja. Saya tidak mau pula menggarap tugas malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat. Kiraman katibin, kiraman artinya mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang saya lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, akan kita lihat nanti di akhirat sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun yang kau berikan, maka kau akan lihat butiran-butiran pasir, butiran-butiran semen yang nampaknya seperti ujung tapak kaki semut yang hitam, seperti ujung rambut, maka sesungguhnya dia menjadi besar. Rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat yang ikhlas, berapa banyak amal yang besar tapi dikerdilkan, dikecilkan oleh amal yang riya, yang tak ada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Takwa kita merasa cukup, lalu kita siapkan bekal. Tidak ada pernah merasa cukup lalu uang disimpan untuk beli emas, untuk beli mobil, untuk beli macam-macam, kurang-kurang terus. Ah nantilah kalau anak sudah kuliah, nanti saya akan bersedekah. Anak kuliah biaya makin besar. Wah nantilah kalau dia sudah sarjana, saya bersedekah. Setelah dia sarjana, tuntutan makin besar untuk nyogok masuk PNS. Nantilah kalau dia sudah nikah, baru saya bersedekah. Setelah dia nikah, makin tidak bisa bersedekah, lahir cucu. Akhirnya sampai mati tak pernah bersedekah. Setelah mati dicabut malaikat maut nyawa, disitulah baru dia sadar. Waktu itu apa kata dia? Aku mau sedekah. Ah Ustaz Somad mengada-ngada. Dalam Quran, orang mati, kalau kau hidup lagi mau apa, kata Allah. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku umur walaupun sedetik saja. Kalau aku hidupkan kau lagi, kau mau apa, kata Allah. Fa as-sadaqa, aku mau bersedekah.
Yang jadi masalah umur enggak bisa isi ulang. Ini bukan air galon, guys. Umur tidak bisa ditambah. Ini bukan pulsa, ini bukan paket 4 giga. Habis, selesai, tamat. Shadaqallahul azim. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat ditambah walaupun sesaat. Habis, tamat, selesai, mati, gulung, masuk liang lahat, muncul generasi yang baru. Jalan sana, pergi pagi, pulang petang, tua, sakit, jatuh, mati, meninggal, muncul generasi yang baru. Silih berganti sampai hari kiamat. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab neraka. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jeritan orang di neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi mau hidup ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal soleh, kami ingin bersedekah, kami ingin bangun masjid, kami ingin bangun pesantren, kami ingin mau buat asrama. Habis, tak ada guna, selesai, tamat cerita, game is over, habis. Mumpung masih bersemayam lagi jasad di dalam badan, ada pun ulama-ulama kita yang meninggal. Hari Kamis, Syekh Ali Jabir. Hari Jumat, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran buat kita, mereka Syekh dengan Habib sudah lengkap semua amalnya, ilmunya, zikirnya, salat sunatnya, sedekahnya. Nah, kita memang namanya sama-sama meninggal, tapi tempatnya jauh antara surga dan neraka. Nah, ke apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah? Ada nasihat dengan suara, ada nasihat dengan kata-kata, ada nasihat menggelegar mikrofon, tapi ada nasihat yang tak bersuara, tak berbunyi, bisu. Apa itu nasihat? Kematian. Wa kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Meninggal dulu Ustaz Arifin Ilham, nasihat untuk Abdul Somad. Apa yang kau lakukan, Abdul Somad? Meninggal lagi Ustaz Syekh Ali Jabir, nasihat yang dalam. Apa yang kau lakukan, hai Abdul Somad? Kalau kita kenal orang, kita enggak pernah ketemu, enggak pernah jumpa, kita enggak pernah bersahabat dekat, meninggal dia, kita sekedar terpukul saja. Tapi kalau kita ketemu, bersahabat dekat, berbicara, berkunjung-kunjungan, sholat bersama, makan bersama, meninggal dia, itu pukulan yang luar biasa. Dan di balik kematian itu ada nasihat yang luar biasa. Saya setelah sahabat-sahabat, kawan-kawan dekat ini meninggal, itu semakin semangat saya untuk berceramah, berdakwah. Berarti saya masih diberi Allah kesempatan karena bekal saya belum banyak. Kalau bekal kau sudah banyak, kau pun sudah lama gul juga, Abdul Somad, kata Allah SWT. Memang pertama-pertama mendengar itu kita menjadi down, menjadi kehilangan semangat. Tapi setelah itu saya berpikir ulang, berarti masih dibuat Allah, ruh ini ada dalam badan. Padahal kalau dilihat badan, saya ini yang layaknya mati duluan. Tapi Allah Ta'ala masih mengatakan, Abdul Somad, kau aku kasih kesempatan untuk beramal, kau sampaikan kepada masyarakat supaya berwakaf, berinfak, bersedekah. Nanti sampai masanya sudah cukup, barulah engkau menghadap Allah. Orang beriman itu cuma dua. Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau besok pagi masih hidup, jadikan kehidupan itu tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau ditakdirkan malam ini mati, berarti kematian ini berhenti dari segala dosa. Dua saja. Andai mati malam ini, besok sudah tidak buat dosa lagi. Andai hidup besok pagi, hidupnya akan berwakaf, berinfak, dan bersedekah. Poin yang ketiga, anak-anak muda kita ada yang mati sakau, ada yang mati nabrak tiang listrik karena dibelikan sepeda motor oleh bapaknya. Dibelikan sepeda motor, lupa belikan remnya, gasnya saja yang dibelikan. Apa itu remnya? Agama. Itulah remnya.
dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan motor, dibelikan handphone, tapi tidak ada remnya. Menghantam sana, hantam sini, tabrak sana, tabrak sini, habis dunianya. Tak tahu dia mana halal, mana haram. Hantam kromo. Akhirnya tamat riwayat dia. Dunia belum tamat, tapi isi dunia sudah tamat duluan. Maka benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Pondok pesantren ciri khas kita. Di Mesir namanya tidak pondok pesantren, walaupun mirip seperti pesantren. Al-Azhar itu seperti pesantren. Kami tinggal di asrama, ada syekhnya di tempat kita, kiai, tuan guru di Sumatera. Ada masjidnya, tempat dididik 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, doa. Ada kitab kuningnya, membaca kitab-kitab yang ditulis dengan huruf Arab, berbahasa Arab. Dan ada santrinya dari berbagai macam kampung dan negeri. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Belajar agama. Untuk apa belajar agama? Bagus belajar ekonomi, bagus belajar arsitek, bagus belajar hukum. Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Liyunziru qaumahu, supaya dia pulang nanti memperingatkan umat ini supaya jangan korupsi, jangan makan riba, jangan makan haram. Kalau kau miskin susah beribadah minta rezeki sama Allah, jangan karena stres susah lalu cari pergi ke gunung, ke hutan, priaya tuyul. Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan umat manusia. La'allahum yahzarun, supaya mereka takut kepada Allah. Naik khatib hari Jumat, pesan khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Khutbah nikah yang dibacakan Pak Kua, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka keluarlah dari pesantren ini santriwan santriwati. Selesai mereka pendidikan 6 tahun, selesai itu dia kuliah. Dia bisa saja pergi ke teknik ITB, dia bisa saja ke pertanian IPB, dia bisa saja belajar agama di UIN. Tapi tujuan akhirnya dia menjadi pemimpin negeri yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hitung jumlah pesantren itu sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Begitu juga jumlah polisi tidak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Tidak sesuai banyaknya polisi dengan banyaknya manusia. Sudah tidak tertangkapnya lagi, saking banyaknya sudah manusia. Mau ditambah lagi, negara tidak sanggup menggaji, APBN tidak kuat lagi. Akhirnya banyak terjadi perampokan, pencurian, kejahatan. Maka untuk meminimalisir itu adalah pondok pesantren. Para buya, para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, mereka menanamkan rasa takut dalam hati manusia. Manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan penjara. Manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan hukum mati. Manusia tidak bisa ditakut-takuti dengan senjata. Manusia hanya bisa ditakutkan dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dididik kepada dia. Dididik dari mulai cara tidur, cara masuk WC, cara makan, cara minum, cara jalan, cara menghormati guru, bagaimana cara berpakaian, cara pakai sarung, cara pakai peci. Supaya apa? Lahir generasi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, kalahkan selera, kalahkan hawa nafsu, gunakan harta untuk menolong agama Allah. Poin yang kedua, mengalir pahalanya berbeda dengan amal-amal yang lain. Poin yang ketiga, bahwa dari lembaga ini akan lahir generasi-generasi, apalagi dipakai nama Al-Fatih. Al-Fatih adalah orang yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul. Maka disebut namanya Al-Fatih. Ketika itu umurnya 21 tahun. 21 tahun umurnya dia sudah membebaskan satu kota besar tertua terhebat di dunia, Konstantinopel, yang didirikan oleh Kaisar Konstantin.
21 tahun umurnya sudah membebaskan Konstantinopel. Kamu 21 tahun, apa yang sudah kamu taklukkan? Anak gadis Pak Haji, Pak Ustaz. Apa yang kita taklukkan dalam hidup ini? Nah, ini menjadi nama yang inspiratif. Nabi 700 tahun sebelum Konstantinopel dibebaskan sudah memprediksikan. Apa kata Nabi? La tuftahunnal Qastantiniyah. Kalian nanti akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perang yang terbaik adalah panglima perang itu. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Pasukan yang terbaik juga pasukan itu. Pasukan terbaik bisa mereka bawa kapal laut dari lautan naik ke bukit, turun lagi untuk mengepung Konstantinopel. Akhirnya mereka taklukkan dan berubah negeri itu menjadi negeri Islam. Hari ini menjadi kebanggaan di Turki. Panjang umur, murah rezeki, sehat badan, kita bisa umroh dan berangkat melalui Turki dan mengunjungi Konstantinopel, insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran-pelajaran dari mulai namanya, dari mulai gerakannya, dari mulai kelas dan wakafnya, sampai ke lampu-lampunya, sampai pengguntingan pitanya, ini akan menjadi catatan sejarah. Sejarah nanti 2021 Abdul Somad datang, 2031 santri-santrinya sudah berterbangan ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, ke Turki. 2041 mereka akan pulang mengadakan reuni. 2041 sebagian bapak ibu waktu itu sudah meninggal dunia. Saya masih hidup lagi. 2041 baru mereka pun bercerita, dulu kami santri ketika Ustaz Abdul Somad datang kemari. Ketika itu tidak bisa tabligh akbar karena tidak keluar izin karena COVID. Wah, COVID ini akan menjadi cerita bahwa dulu pernah terjadi di dunia ini, bahwa semuanya pakai masker. Orang nikah pakai masker, orang tahlilan pakai masker, orang sholat di masjid berjarak. Sesuatu yang hari ini biasa-biasa saja, 20 tahun akan datang menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Memang waktu itu tidak bisa kumpul, memang waktu itu tidak bisa tabligh akbar, tapi kami sempat berkumpul beberapa orang dan tausiahlah Ustaz Abdul Somad, dan kemudian dia pun mengguntingkan pita karena menggunting pita tidak dilarang oleh protokol kesehatan. Enggak ada larangan. Andai ada pasalnya saya pun tak berani. Selama COVID tidak boleh menggunting pita karena virus COVID sangat senang melihat pita yang digunting misalnya. Nah, itu kita enggak berani, bisa dipidanakan kita. Tapi hari ini pertemuan kita ini insyaallah bernilai kebaikan dan barokah, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berwakaf dapat pahala, yang membangun dapat pahala, yang memasukkan anaknya dapat pahala. Tapi pahala yang paling besar yang menggunting pita. Karena kalau pita tidak digunting, kegiatan tidak bisa berjalan. Wow, mengguntingan pita. Alhamdulillah. Saya selama jadi ustaz ini memang selalu yang udah selesai-selesai aja. Di Palembang masjidnya udah siap. Udah siap masjidnya. Parkir di bawah, masjid di atas, 5 miliar. Datang saya, "Apa nih, Pak? Kami belum bisa masuk masjid sebelum tombol dipencet." "Ah, saya pencet lah. Belum saya pencet udah bunyi duluan." Terbuka tenda. Begitu juga dengan hari ini. Kelas sudah siap, pintu sudah siap. Sekarang nanti saya mengguntingkan pita. Mudah-mudahan guntingnya tajam. Bayangkan kalau guntingnya tumpul, sementara direkam, viral di mana-mana. Ustaz Somad menggunting pitanya enggak putus-putus. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang bernilai amal soleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, bil khusus pembangunan pondok pesantren ini ya Allah. Barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur kami. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan kepada kami, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah kami dapatkan, jadikan dia ilmu yang bermanfaat, berguna dunia dan di akhirat ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadhal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pesantren Baitur Rahim Al-Fatih menjadi pesantren yang diberkahi, keluar para murid-murid, santri dan santriwati yang akan menjadi pemimpin masa depan ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha war riba waz zina wal munkar was suyufal mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'anna al-waba, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Ya Syafi, wahai Engkau yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, Maha menyehatkan. Isfi mardana, sehatkan saudara-saudara kami yang terserang penyakit ya Allah. Shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.